Helikopter yang terjatuh di Pecatu, Bali diduga karena terkena tali layang-layang. Helikopter tersebut memiliki tarif mulai sewa bagi paket perorangan mulai 2 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Dikabarkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sempat mempromosikan pada 2023 silam. Helikopter tersebut disinyalir milik usaha Bali Helitour. Helikopter jatuh di kawasan Pantai Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali pada Jumat, 19 Juli 2024.